Kapal Api Signature Strong Black Coffee Gula Aren. Jelas lebih enak. Lebaran 2023 tinggal menghitung beberapa hari lagi. Tak sedikit masyarakat yang mempertanyakan kapan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mengingat Indonesia sudah beberapa kali memiliki perbedaan waktu dalam menentukan Idul Fitri. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah resmi menetapkan bahwa Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah jatuh pada Jumat 21 April 2023. Pemerintah melalui Kementerian Agama baru akan menggelar sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri 2023 pada Kamis 20 April 2023. Sidang isbat akan dilaksanakan secara tertutup di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama Jakarta. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, Adib, mengatakan, berdasarkan perhitungan ilmu astronomi, posisi hilal pada hari itu berada di ketinggian antara 1 sampai dengan 2 derajat di atas ufuk. Sementara, menurut Nahdlatul Ulama atau NU, juga ada kemungkinan perbedaan lebaran 2023. Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Siril Wafa, menyampaikan bahwa perbedaan penetapan awal bulan bisa disikapi dengan saling memahami satu sama lain.